Macam kalimat isim. Yang pertama, mufrad, yaitu isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Contoh, talibun, satu siswa. Yang kedua, tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan makna dua. Tandanya, berakhiran alif nun atau ya dan nun. Contoh, tolibani, tolibaini. Dari kata tolibun menjadi tolibani atau tolibaini. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak yang akhirnya berupa wawu dan nun atau ya dan nun. Contoh, tolibuna, tolibina. Yang keempat, jamak mu'anas salim, yaitu isim yang menunjukkan makna banyak yang akhirnya berupa alif dan ta. Contoh, tolibatun. Yang kelima, jamak taksir, isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh, tullabun, dari kata tolibun. Contoh-contoh jamak taksir. Yang pertama, tolibun menjadi tullabun atau tolabatun. Rajulun menjadi rijalun. Babun menjadi abwabun. Baitun menjadi buyutun. Walamun aqlamun. Nafsun